Terima kasih masih lagi secara langsung kami pancarkan konsert yang kedua, konsert AF9 dari Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Okey, kita ingin ingatkan kepada anda terus mengatakan undian anda dengan menaik Afundi, jarak, nama pelajar, antakan ketika 2999 sebab sekarang ini seorang atau mungkin dua, mungkin tiga akan tersingkir di hujung konsert ini nanti. Siapakah di antara mereka itu bukan saja menerima berita akan disingkirkan tetapi juga menerima kejutan bahawa operasi gugur diumumkan di konsert ini. Jadi mungkin anda semua akan mengetahui siapakah pelajar yang akan digugurkan, dan kita dah pun mengetahui dua di antara calon pelajar yang menunggu masuk untuk ke Akademi Fantasia. Dan pada itu saya ingin ingatkan kepada anda, untuk anda yang inginkan panggilan pagi daripada bintang-bintang Akademi Fantasia 9, anda boleh mengejutkan mereka daripada tidur dengan dapatkan panggilan pagi istimewa daripada bintang-bintang Akademi Fantasia 9 ini setiap hari. Untuk melanggan, hantarkan on jarak PP ke 32323. Jadi kepada anda sekarang, kita dah bersedia ke belum untuk pelajar kita yang seterusnya? Ini dia pelajar Juaseyo, Errol. Errol ni seorang pelajar yang dia dah tahu lah sebenarnya direction dia nak pergi mana, dan referen dia quite bagi saya bagus juga. Dia punya persembahan last week was not really good lah. Kecewa juga lah, saya tak nampak mana dia punya good movement, apa yang dia buat. Errol ni lagu minggu ni quite mencabar juga untuk dia, kerana minggu ni dia bukan lagu yang dia joget kebiasaannya. Minggu ni sebuah lagu ballad. Dia ada soul tu. Dia ada rasa tu. Tapi dia ada dia punya soul dia bila dia express tu. Malam ni, awak jangan upsetkan saya. Apa lagi awak tunggu? Awak tunjukkanlah. Tunjukkan give the best untuk penonton dan untuk cikgu juga. Dan juga semua tenaga pengajar yang telah beri terbaik untuk awak. Okey, saya nak bukakan sekarang ini talian untuk anda mengantarkan komen mengenai persembahan Errol. Nanti saya akan bacakan. Ini ada satu komen mengenai persembahan K daripada Rina Farina. Dengar ya, katanya, "Nice performance. Wah, I love K's voice. Very good English ya. Good job. Better than next week." Ya, yeah, dia dah tahu ya next week punya persembahan macam mana ya. Keep it up. A round of applause for him. Come on, everybody. Round of applause. Okay. Wah, nuju 14 rupanya ya. Okeylah, dan kita sekarang ini bawakan persembahan. Teruskan masukkan komen anda kali ini. Persembahan lagu rock yang pernah dipopularkan oleh sebuah kumpulan Melissa zaman rock kapak dahulu. Ini lagu untuk anak pengetua kita, Nabila. Ini dia, Cinta Untuk Nabila daripada Errol. Cinta untuk Nabila aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Telah lama aku mencari kemana menghilangnya puteri. Apakah daya sudah suratan tertulis kita bertemu hingga kini setelah berpisah. Salju yang berpelukan terlerai sudah. Oh Nabi, terpejam lena, ku utuskan payu yang bertiung menyatakan cinta untuk Nabila, menyatakan
Okey, bangun dek. Okey. Terima kasih. Silakan Haji. Ui, banyaknya rombongan dia. Assalamualaikum, Errol. Waalaikumsalam. Errol, last week anda melakukan sesuatu yang membawa membuat saya melontarkan kritikan. Pada malam ini saya melihat Errol yang amat-amat berbeza. Dek, jap. Beza tu skopnya luas, dek. Ah, belum habis lagi dialog akak. Ah. Okey. That was one of the most powerful performance tonight. Buat yang lebih baik lagi. You see, you have something in you. Jangan dipengaruhi oleh penyanyi Korea atau Jepun walaupun anda meminati mereka, kerana anda ada keistimewaan di dalam diri anda sendiri. Cangkul kasih keluar. Okay. Jangan terpengaruh dengan penyanyi Jepun dan Korea. Silakan Fauzia Latif. Hai. Hai Ro. Okay. Bagus sekali, Kak Ji suka. Yeah. Tahniah. Tahniah. Suara buka. Kita pun rasa kat sini, ya. Kak Ji rasa. Penyampaian yang baik. Macam Kak Uji cakap tadi, memang Kak Ji setuju sangat. Lepas ni, identiti penting. Cari apa yang bersesuaian dengan jiwa. Dan kita kena lihat apa yang Errol apa tu nak ke mana nanti untuk hari esok. Okay. Because peluang anda cerah. Jangan sia-siakan. Okay, terima kasih Fauzia Latif. Okay, silakan Atan. Errol, cik baik Abil dah kahwin. Kalau tidak dah jadi menantu Amy. Awaknya ada naik dynamic. Bagus awaknya dynamic. Tapi ada flat-flat sikit tu tak ada hal lah tu. Tapi kalau ikut genre awak, awak jumpa dah ni genre awak ni. Awak boleh pakai ni buat genre awak ni. Alright. Daripada awak K-pop tu, K-pop musim je dek. 1-2 tahun lepas tu hangus. Kan, kalau awak nak duduk kat Malaysia ni, nak cik makan lama gini lah. Kan. Lepas tu, muka handsome, tinggi. Terima kasih. Bukan cakap. Betul. Awak punya tadi tone tu perempuan cair dek. Betul. Cair. Okeylah, terima kasih Atan, terima kasih. Okey, nampak gayanya Errol antara pelajar kita yang konsisten juga. Dan kita ingin anda semua hantarkan undian kepada Errol. Tidak bermakna dengan jeritan sahaja. Hantarkan undian dengan menaik Afundi, jarak, nama Errol. Hantarkan ketika kedua 999. Lepas ini saya akan bacakan antara komen daripada penonton-penonton yang menghantarkan komen di Facebook. Anda akan terus dihibur.